kita ketahui juga lalu lintas di Kota Bekasi ini lumayan cukup padat. Dan pada hari ini saya melakukan operasi penertiban di kawasan Jalan Juanda dan memang sering ditemukan banyaknya pelanggar di kawasan ini. Selamat siang. Selamat siang Bapak, maaf mengganggu perjalanannya. Ini kenapa Pak? Kok ibunya nggak pakai helm? Nggak, dari sana saya, dari Tambun. Dari Tambun, ini adeknya? Kenapa kok nggak dipakein helm, Bu? Kenapa? Kalau pakai helm nggak mau. Nggak mau, padahal kan lucu-lucu, banyak yang lucu-lucu helmnya kan? Saya saja nggak mau, apalagi helm-helm gitu. Anak kecil pasti mudah untuk mencontoh di sekelilingnya. Jadi kalau sejak kecil kita sudah mengajarkan anaknya untuk tidak menggunakan helm, nah bagaimana nantinya? Orang tua kan untuk memperhatikan keselamatan juga dalam berkendara. Dari kecil kita harus memberikan contoh yang baik, Ibu, buat anaknya, ya kan? Ini kan rawan ya, rawan. Apalagi ditaruh di depan, kan tamengnya malah bahaya di depan, ya kan? Pak. Jadi gini aja lah. Ibu dengan putranya silakan naik angkot saja. Untuk Bapak, biarkan nanti diproses oleh ini ya. Silakan. Jadi sangat disayangkan sekali ketika saya melihat banyak pengendara yang masih memaksakan membawa penumpang yang berlebih. Apalagi kita lihat pengendara sepeda motor ini membawa seorang anak yang masih kecil. Emang udah biasa ya, Pak? Enggak. Saya lewat belakang. Terus kalau lewat belakang juga biasa nggak pakai helm? Pakai. Mau lewat depan lagi. Pakai, saya pakai helm. Kenapa kok tadi nggak pakai helm? Jangan diulang, Pak ya. Jangan diulang. Nanti yang penting lupa sendiri. Ini anaknya ada apa-apa dengan mereka-mereka. Buat sendiri ya, maju langsung. Apalagi di jalan raya sendiri, nggak ada kompromi di jalan raya. Setelah melakukan penindakan, tidak lama saya melihat rekan saya menemukan mobil pribadi yang memang terlihat warnanya tidak biasa atau warnanya cukup mencolok. Silver metalik, itu mobil warnanya apa, Pak? Ya, iya, saya nanya, ini mobil ini warnanya apa? Aslinya warna apa? Silver pink ya, silver metalik kan? Kenapa warnanya jadi begini? Bukan bawa doang, harusnya ngerti ya, iya, bandara sudah menyalahi aturan, warnanya tidak sesuai sama yang di SNK. Ya, jadi ketika kendaraan bermotor yang memang dirubah warna bentuknya tidak sesuai dengan warna yang tertera di SNK itu, hal ini dapat menimbulkan banyak persepsi dan kecurigaan. Ini kan warnanya udah kulit apa? Pink, berarti kan ini metalik di sini, super metalik. Jadi dengan terpaksa saya tahan kendaraannya. Hah, kendaraannya? Iya. Bener, Pak. Iya. Saya mungkin masuk ke orang model dulu nggak? Ya. Kalau saya ngambil keputusan sendiri, nanti gimana? Ya, itu udah aturannya, Mbak. Ya, itu aturan mainnya seperti ini. Kalau misalnya mau tahu hubungin kantor, boleh. Silakan telepon. Nah, jadi pengendara ini memang tidak sepenuhnya salah, karena mobil ini kan juga mobil operasional. Ya, jadi ketika perorangan ataupun perusahaan yang ingin merubah warna cat kendaraannya, itu harus melakukan registrasi ulang ke pihak kepolisian. Mana dong pulangnya? Naik taksi. Ih, Bapak. Ya, naik taksi. Oke. Apa sebelumnya Mbak nggak dicek bawa kendaraan, nggak dicek dulu STNK-nya atau langsung kok bisa langsung nerima aja gitu? Aku nggak ngerti, Mbak. Aku tinggal bawa mobil perusahaan aja. Setelah kami melakukan penindakan, tidak jauh dari tempat itu, saya melihat rekan kami menemukan mobil pick-up yang tidak dilengkapi dengan plat nomor. Selamat siang, Bapak. Maaf mengganggu. Ya, ini kenapa, Pak, kok mobilnya nggak pakai plat nomor? Cuma ngelangsir aja, Bu, dari pabrik ke kantor. Jadi gini, Pak. Bapak tidak dinaikin kendaraan ransus, kendaraan khusus tidak jadi masalah. Yang saya jadi masalah adalah Bapak tidak memasang plat nomor. Sedangkan kendaraan yang berjalan di jalan umum wajib menggunakan plat nomor. Kenapa Pak nggak dipasang? Iya, kita kan biasanya kan tiap hari lewat sini, ya. Jadi nggak perlu dekat gitu kan, dan biasanya saya gitu juga nggak pernah dipakai, paling ditaruh di dapur gitu kan. Jadi tiap hari melanggar ya Pak, karena dia baru tahu. Ya, jadi ketika seseorang ataupun kurir yang membawa kendaraan baru harusnya dilengkapi dengan plat nomor terpasang dan dia membawa surat tanda coba kendaraan atau STCK agar kami dari pihak kepolisian juga mudah mengidentifikasi kendaraan tersebut bahwa benar kendaraan tersebut adalah kendaraan baru. Ya. Kita tolong aja, itu kan seragam saya kotor, nggak mungkin saya pakai. Iya, dan kita kan paling taruh. Ya. Walaupun Bapak ditaruh di dashboard pun, kami periksa, Bapak tetap salah, Pak, ya? Iya, Bapak. Ini kebiasaan yang salah ya, Pak, ya?
Nanti semuanya ngikutin Bapak gimana? Sudah ada aturannya kendaraan bermotor itu dipasang plat nomor ya Pak? Ya maksudnya minta tolong aja ditempuh biar kita juga kan dari sini masa waktunya dulu. Minta tolong gimana Pak? Bapak kan melakukannya ya, pelanggaran ya Pak ya? Cuman gara-gara plat nomor yang dicampur. Sangat disayangkan sekali ya, dan sebenarnya juga ini tidak sepenuhnya salah dari pengendara tersebut. Ya harusnya dari pihak pengelola harus lebih memperhatikan atau ikut bertanggung jawab. Oh, ini nanti kalau saya bawa terus gimana Bapak ngambilnya? Sementara itu kan alat-alat mobil di situ semua. Iya. Ya. Tolong aja nggak ini bu. Bukannya gitu Bapak, kami kan juga di sini. Iya, tapi ya. Kan ada toleransi lah sedikit, masa ini mobilnya yang dibawa. Ya nanti diselesaikan di Polres, ini Bapak dibawa ya. Ya kan udah saya bilangin tadi, minta tolong sebentar lagi di pasir ini. Kami harap masyarakat dapat memahami dengan adanya operasi yang kita lakukan ini, karena hal ini kami lakukan tujuannya untuk pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan bermotor. Serta kami juga ingin meningkatkan kesadaran para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, itu juga demi keselamatan kita bersama. Luncur ke TKP, siap, 86.